sehingga bisa lebih tangguh terhadap ancaman pandemi ini. Selain itu juga karena yang diberikan ini, yang bantuan ini adalah diberi dari masyarakat setempat, terutama dari UMKM, kemudian juga diberi disampaikan kepada masyarakat setempat, sehingga kami berharap ada perputaran ekonomi juga di situ. Bulan untuk karantina ini kan kita ada 3 kegiatan. Salah satunya ini adalah BKPM sosial, kemudian BKPM lingkungan, yang mana kita akan melakukan pembersihan di Pasar Wamango dan area pasar LBN. Kemudian yang tadi saya sebutkan ketiga adalah BKPM Pekan Pelayan Publik, yang nanti kita akan cepat melakukan pelayan terhadap masyarakat tentunya dengan menggunakan pakaian adat. Karena kita temanya adalah Indonesia Satu, sehingga kita menggunakan pakaian adat dari isinya untuk Papua juga ada, ya, dari beberapa daerah. Kemudian makanan yang kita sajikan adalah makanan khas dari Papua dan makanan dari daerah lainnya.